narik becak, saya tidak pernah ngelah, tidak pernah ngeluh, walaupun bagaimanapun saya tetap semangatnya biar anak bisa mencapai tujuannya. Untuk biaya Pak, mungkin dengan hari-harinya penghasilan seperti itu ada kesulitan gimana Pak? Sering ada, tetap saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 banyak keistimewaan. Yang pertama tentu kita melihat salah satu sosok yang sangat percaya diri, tidak memandang bagaimana strata, tetapi dia yang berlatar belakang orang tuanya itu tukang becak, mohon maaf bukan merendahkan pekerjaan, tetapi bisa berhasil menjadi seorang sarjana dan UMP mengelola itu. Mudah-mudahan mereka nanti akan sukses. Alhamdulillah tidak ada kesulitan. Ya, saya menjalani hidupnya normal seperti mahasiswa lain. Mendapatkan studi itu, jadi saya fine-fine aja. Nggak pernah merasa. Nggak pernah merasa rendah hati gitu lah ya? Nggak. Kabarnya sih. Oke.